Hai guys, kembali lagi bersama saya Andi Marlan Mungkur. Gak apa-apa, kan namanya juga ya begitulah. Jadi teman-teman, ini adalah vlog yang keberapa lupa aku. Judul vlog ini adalah Sebru. Jadi ini adalah rutinitas kami waktu kerja di S-Hardware. Tengok orang. Pikir orang kita ini ABG ya kan, pikir jalan ya. Iya. Padahal di depan ini pengusaha. Iya, nggak tahu kita banyak duit ya kan. Iya, utang tapi. Jadi guys, kali ini saya ditemani bersama teman saya Buru Karo Sembiring. Isi dua buarmu. Oh, Ginting. Iya, dia Ginting. Buru Karo, Karo. Ada Buru Karo kali ini. Iya kan? Orang Karo. Ah, Buru Karo gitu. Buru Karo ada. Iya. Siapa kota sih? Jadi dia Buru Ginting, guys. Nah, kita lagi parkir di pinggir jalan menunggu teman kita yang lain lagi di SPBU lagi isi bensin. Jadi kita tunggu di sini aja. Nah. Panas. Panas. Kita kayak ABG di pinggir jalan nunggu-nunggu, guys. Oke, teman kita udah datang. Agak lihat ke sini, boy. Ntar. Oke. Apa yang ke sana? Kami ke sana ya. Oke. Nanti kabari ya, ketemu di mana ya kan. Oke, yaudah. Nanti kita kabar-kabaran ya. Iya. Minum. Oke, kita sebru. Let's go. Oke, ini kita mau sebar brosur. Kita bagikan brosurnya, kita kasih ke rumah ini. Ini kita taruh di sini. Nanti berharap customernya, kita nggak boleh ganggu sih. Kita taruh aja di pagar. Kita cari rumah yang lain. Ini ada banyak rumah yang mewah-mewah. Wow. Nah, ini kita buat juga. Kita letak di sini. Oke. Ini sebenarnya sih kalau bisa kita sebar brosur itu ada customernya ya. Ada customernya, jadi secara langsung kita kasih. Cuman kita nggak boleh ganggu orang, jadi kita taruh aja di pintunya. Satu lembar. Oke. Izin ya Bapak Ibu, kita taruhkan brosur di depan pintu rumah Ibu. Oke, buka bajunya. Iya. Tadi sadar enggak ya kan, Bang? Sadar kenapa? Banyakan sama dia. Biar dia merasa bersalah. Cepatlah buka bajumu. Jadi kita itu biasanya sebar brosur itu di perumahan-perumahan yang lumayan besar, ya kan? Nah deh, ini brosurmu deh. Oh, masih kan? Jadi kita itu biasanya sebar brosur itu pada hari Sabtu, Minggu, baru hari biasa juga sering. Jadi setiap hari dong. Jadi setiap hari ya. Ya pokoknya kapan mau ininya lah bosnya. Bosnya nyuruh ya kita jalanin. Ya emang tahe. Nih ambil brosurnya. Tater. Harus pakai arnet enggak sih? Hah? Enggak usah. Enggak usah. Udah pakai aja. Ya udah. Nah, tujuan kita sebar brosur itu semoga harapannya customer melihat apa aja yang promo-promo di brosur kita, barang-barang. Harganya juga tercantum dari harga 200 jadi 100-an. Ini, Dek, nanti aku foto nih, ayo. Udah? Kan aku mau foto, Adik. Ya, ya. Ayo, Adik, sebar brosur. Jadi, oke. Biasanya kalau kita lagi sebro itu, kita harus foto buktinya. Biar bos kita percaya kalau kita itu sebar brosur, bukan main-main. Oh my God, ada doggy. Shit, man. Oh, itu bapaknya. Oke, dah. Itu udah ya? Itu sama enggak? Kita foto. Satu, dua, tiga. Oke, dah. Oke. Lanjut jalan. Kereta kita parkirkan aja dulu di sini sebentar. Kereta kita Revo. Kayaknya nggak ada orang yang mau mencurinya. Walaupun ya, nggak jelek-jelek amat. Ini keren kok keretaku. Wow, ini rumahnya cantik nih.
Semoga dia customer loyal belanja di toko kita. Kita foto dia. Oke. Satu, dua. Kenapa kayak gitu posisinya? Udah aku foto. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Waduh. Terik kali mataharinya. Kita sekarang ini ada di komplek perumahan wartawan. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke. Cantik rumahnya. Perumahan komplek wartawan yang ada di Medan. Apa nih? Dekat Cemara Asri ya. Kebrayan gitu. Ini lagi tukang. Kemana lagi, Dek? Wah, kereta kita aman itu ya. Itu guys, kalau di Medan itu motor itu disebut kereta. Biasalah kemelayu-melayuan. Oke, sada dua tolu, oke. Dah itu, Dek. Masih banyak brosur kita. Taruh aja nanti di depan abang. Oke. Yo, satu, dua, tiga, oke. Okay. Kita sudah cukup perumahan di sini, kita geser ke perumahan yang lain. Itu depan masih ada, Dek, satu apa? Mana? Itu, kayaknya warna ini. Ini ito ini. Bur sembiring. Kan selalu salah. Sembiring apa ini? Tapi ginting. Oh, ginting ya. Memang susah kali sebut ginting. Aku kalau nyebut ginting itu rasa-rasa mau sinting. Enggak loh, santan kau ya. Jadi teman-teman kalau berharap kalian mengejar hatinya, jangan harap. Dia udah punya cowok. Dia tuh sayang kali sama cowoknya. Bucin dia. Siapa nama cowokmu? Nah, gantengan aku pun. Iya, gantengan. Pung juga loh kita. Oh, bisa kok. Ini rumahnya mewah nih. Kapan lah kita punya rumah kayak gini ya kan? Ini baru pantas disebut rumahku, istanaku. Kalau di rumahku itu, rumahku adalah gubukku. Tapi kalau ini rumahku adalah istanaku. Oh ya, ada customer. Langsung kasih sama bapak itu. Langsung kasih aja. Kasih. Tuh, dua, tiga. Oke. Nah, itu kalau kita brosur lebih bagus ada orangnya sih sebenarnya. Wah, wow, megah sekali rumah Anda. Kapan saya punya rumah seperti ini, Tuhan? Satu, dua, tiga. Oke. Ini Sadanai. Ini dia istana putih. Gedung putih, guys. Kayak mana lah mereka cari duit ini ya, sampai kayak gini rumah mereka. Memang kalau orang pintar, rezeki. Cantik-cantik lah rumah orang ini. Aku rumah KPR, tapi disyukurilah. Oh my God. Wah. Tar. Biar bagus angle-nya. Dah. Tuh, dua. Tiga. Macam mana kok ngapa? Cepat foto dulu, berharap. Oke, okay, dah. Dah. Ya. Iya, bagi brosur. Yuk, ada kameranya lah gitu. Habis? Udah. Oke, guys. Brosur kita udah habis. Tadi itu ada 100 lembar sama kita 50 sama teman kita. Kasih, iya, Pak. Oke. Jangan lupa, ini perumahan lagi nih, update. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen, cemat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen, dan blokir WA mantan Anda agar tidak CLBK. Jadi kalau kau gaduh sama cowokmu, blokir langsung kau. Kan gak balik ya? Ini kan CLBK kalian. Macam mana kalian ini? Dasar karo. Baru ginting. Baru bener kau. Yuk, mana orang itu ya? Oke lah. Oke, kita udah selesai bagikan brosur software. Kita mau, biasanya sih kita nggak langsung balik ke toko, bilang aja lah, nggak apa-apa ya. Janganlah. Jangan ya. Kita sih, nanti kok cut.
kita duduk bentar ya kan, di mana gitu untuk ngedit fotonya ya. Ah, sekalian juga istirahat, capek banget kan, nggak mungkin langsung ke toko nanti apa tuh namanya capek langsung ini. Awas tengok jalanmu nanti madabu kau. Tahu kau arti madabu? Tahu lah. Apa itu madabu? Fall. Bahasa Indonesia lah, tong. Iya, fall down. Halo, iya. Ih, aduh, perih sekali Dewa, nggak sanggup. Oke, sampai jumpa di tempat yang lain. Aduh. Ah, ini motor kita. Oke. Ikuti terus vlog saya yang tidak berguna ini. Jangan lupa like, komen, dan blokir WA mantan Anda. See you next time. Mau ditengok orang itu? Bye-bye. Ditengok orang, I don't care about that. Yeah. Tapi sedikit info ya teman-teman ya. Kita sebro bawa kendaraan sendiri. Sebro sebar brosur ya. Bawa kendaraan sendiri. Kita itu minyak tanggung kita sendiri juga, nggak ditanggung perusahaan. Jadi kita tuh gimana ya? Ya kita mungkin ya keselamatan ya kita tanggung sendiri juga. Paling kalau ada kecelakaan BPJS.